Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ini saya nak membincangkan ataupun mengulang kaji bab 3 sejarah 34 KSSM yang bertajuk COVID dunia dan pendudukan Jepun di negara kita, okey. So sekarang ni saya nak awak bawa sekali modul awak bersama. Okey. Okey. So nampakkan skrin. Okey. Konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Okey, dalam bab ni kita akan belajar tentang okey, bab ini membincangkan tentang konflik dunia yang merangkumi perang dunia pertama dan juga perang dunia yang kedua. Okey, perang ini tercetus akibat perkembangan imperialisme dan nasionalisme dalam persaingan merebut kuasa politik dan juga ekonomi. Okey, jadi perang dunia ini telah bermula di Eropah sehingga merebak ke negara kita. Ha, sehingga merebak ke tanah Melayu, ke Malaysia, okey. Negara kita telah diperintah oleh tentera Jepun sehingga mencetuskan tindak balas rakyat dan menyemarakkan nasionalisme dalam kalangan rakyat, okey. Jadi dalam tajuk ni ada 9 subtopik yang kita akan belajar. Okey, yang pertama, nasionalisme di negara kita sebelum perang dunia. Yang kedua, latar belakang perang dunia. Yang ketiga, tentang perang dunia kedua. 3.4 tentang Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Seterusnya tentang faktor kedatangan Jepun ke negara kita. 3.6 dasar pendudukan Jepun di negara kita. 3.7 perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Yang ke-8 adalah perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. Dan yang terakhir sekali adalah tentang keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Okey, menarik kan bab 3 ni? Okey, jadi seterusnya. Okey, 3.1 iaitu tentang nasionalisme di negara kita sebelum perang dunia, okey. Okey, dalam subtopik yang pertama ni, kita menceritakan atau membincangkan tentang kesedaran awal nasionalisme. Okey, siapa ingat lagi nasionalisme tu apa? Kita dah ada belajar minggu lepas tentang bab 2 tentang nasionalisme. Okey, apa dia nasionalisme tu? Semangat ceritakan negara, betul? Okey. Jadi kesedaran awal nasionalisme di negara kita bermula dengan dipengaruhi idea dari gerakan Islam dari Timur Tengah. Okey, just through British juga telah memperkenalkan undang-undang Islam tahun 1904 bagi memastikan sesiapa yang mencetak dan mengedar tulisan berkaitan agama dan juga politik Islam tanpa keizinan sultan boleh dikenakan hukuman penjara. Okey. Okey, dalam masa yang sama British juga telah memperkenalkan dua badan penyiasat untuk mengawal gerakan Islam Islamiah, iaitu okey, yang pertama Jabatan Siasatan Jenayah, Criminal Intelligence Department, dan yang kedua adalah Biro Siasatan Politik, iaitu Political Intelligence Bureau. Okey. Okey, seterusnya. 3.2 menceritakan latar belakang perang dunia. Okey, apa punca perang dunia pertama? Siapa yang ingat? Okey, punca perang dunia pertama. Yang pertama sekali disebabkan ada perkembangan nasionalisme. Yang kedua, berpunca dari persaingan kuasa imperialisme. Dan yang terakhir sekali untuk mempertahankan kepentingan masing-masing, okey? Okey, jadi Perang Dunia Pertama telah berlaku pada 1914 hingga 1918 selama 4 tahun. Okey, Perang Dunia Pertama telah melibatkan 30 buah negara dan telah mengorbankan hampir berapa banyak? 30 juta nyawa, okey? Dan Perang Dunia Kedua pula telah berlaku pada tahun 1939 hingga 1945. Okey? Jadi apakah faktor? Apakah faktor berlakunya Perang Dunia Pertama tu? Okey? So, faktornya ya, ada tiga. Okey, ada tiga faktor utama berlakunya Perang Dunia Pertama. Yang pertama adalah persaingan kuasa imperialisme. Di mana keperluan revolusi industri untuk mendapatkan bahan mentah. Okey, berlakunya persaingan antara kuasa imperialisme iaitu Jepun, British dan seangkatan dengannya, di mana mereka bersaing untuk mendapatkan bahan mentah. Okey, contohnya bahan mentah seperti apa? Biji timah dan juga petroleum. Okey, yang kedua, faktor yang kedua adalah Pakatan Ketenteraan, iaitu pembentukan sebuah Pakatan Ketenteraan seperti Pakatan Kuasa Tengah dan juga Pakatan Bertiga. Okey, berlakunya kestabilan politik dan juga persaingan senjata moden. Okey, dan faktor ketiga adalah krisis rantau Balkan. Apa itu? Okey, itu adalah permusuhan antara Austria dan Hungary dengan Serbia. Okey, antara tiga negara ni, Austria, Hungary dan juga Austria dan Hungary berperang dengan bermusuh dengan Serbia. Okey. Kemuncak krisis ialah berlakunya pembunuhan Abdul Ferdinand. Okey. Jadi peristiwa telah telah menjadi satu pencetus berlakunya Perang Dunia Pertama. Okey. Seterusnya. Peristiwa tercetus Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 hingga 1918. Okey. Jadi yang pertama telah berlakunya pembunuhan Abdul Ferdinand di Sarajevo, Bosnia. Okey, itu antara peristiwa yang pertama yang telah menyebabkan tercetusnya Perang Dunia Pertama. Okey, yang kedua, Austria dengan sokongan Jerman telah mengisytiharkan perang. Okey, nampak? Jerman, okey, Austria dengan Jerman ni dia telah mengisytiharkan perang. Okey, yang ketiga, Serbia pula mendapat sokongan daripada Rusia dan juga Perancis. Okey. Seterusnya, Jerman telah menyerang Perancis melalui Belgium. Okey.
Okey, so jadi dekat peta, dekat peta ni awak nampak. Okey. Jerman, dia telah menyerang Perancis melalui Belgium. Dia masuk ikut Belgium dan menyerang Perancis. Yang kelima, Britain telah campur tangan dan telah meminta bantuan Amerika Syarikat. Okey, dan terakhir sekali Amerika Syarikat telah campur tangan apabila kapal dagangnya telah diserang. Inilah antara peristiwa yang telah menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama sebab dia telah melibatkan banyak negara, iaitu sebanyak 30 buah negara. Okey, okey, seterusnya. Siapakah dan mengapakah dia dibunuh? Okey, dia ni adalah inilah dia Duke Ferdinand. Okey, dia ni yang gambar dekat sebelah kiri awak tu. Okey, inilah dia jejak handsome ni, ialah siapa nama dia? Duke Ferdinand. Okey, dia inilah dia orangnya yang telah dibunuh. Peristiwa pertama yang berlaku yang telah mencetuskan berlakunya Perang Dunia Pertama. Okey, siapa dia ni? Kenapa dibunuh? Okey, dia merupakan pewaris tahta Austria-Hungary. Okey, motif pembunuhan ialah untuk memerdekakan daerah Slavia Selatan daripada penguasaan Austria-Hungary supaya boleh membentuk kesatuan Yugoslavia. Okey, jadi pembunuhan ini telah menyebabkan kerajaan Austria-Hungary mengancam untuk menyerang Serbia. Okey, inilah dia punca kenapa Archduke dibunuh. Okey, seterusnya. Bagaimanakah Rusia, Jerman, Perancis, Britain dan juga Amerika terlibat dengan konflik perang? Okey, yang pertama sekali. Menyokong Serbia untuk menguasai semenanjung Balkan dan juga memusnahkan empayar. Okey, yang pertama ni adalah Rusia. Okey, Rusia telah menyokong Serbia untuk menguasai semenanjung Balkan dan memusnahkan empayar Turki Uthmaniyah. Okey, yang kedua ni adalah Jerman. Jerman pula telah melindungi Austria-Hungary sebagai rakan sekutu dengan menyerang Perancis melalui Belgium. Okey, Perancis pula ialah merupakan seteru Jerman akibat Jerman telah mengambil wilayahnya, iaitu Alsace dan Lorraine. Okey. Yang negara yang keempat, Britain. Britain, okey, kenapa berlakunya konflik perang ni bila Britain? Dia mengatakan Perancis ni adalah rakan sekutu Britain dan serangan ke atas Jerman adalah sebagai tindak balas. Okey, dan yang terakhir sekali, Amerika Syarikat. Macam mana boleh masuk ni campur tangan Amerika Syarikat bila Jerman telah menyerang kapal dagang Amerika Syarikat, iaitu Lusitania, yang telah menyebabkan kematian seramai 128 orang warga Amerika Syarikat. Okey, ini adalah antara kesimpulan ataupun antara perhubungan antara 1, 2, 3, 4, 5 negara ni yang telah mencetuskan satu perang dunia yang sangat besar, iaitu Perang Dunia yang pertama. Okey. Seterusnya. Okey, pihak yang telah terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Okey, Perang Dunia Pertama yang berlaku pada 1914 hingga 1918 ada dua fasa ataupun ada dua kita panggil dua geng macam itulah. Okey, kita panggil dua geng ataupun dua kuasa. Okey. Yang pertama, perikatan kuasa tengah. Yang kedua adalah pakatan bertiga ataupun pihak yang bersekutu. Okey. Dalam perikatan kuasa tengah ni, negara yang terlibat adalah Jerman, Austria-Hungary, Turki dan juga Bulgaria. Okey. Dan pakatan bertiga pula adalah Britain, Perancis, Rusia, Itali dan juga Serbia. Okey. So next. Okey, berakhirnya Perang Dunia Pertama apabila perbincangan syarat perdamaian selepas perang dunia berlaku, okey, memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Okey, jadi berdasarkan perbincangan tu ataupun berdasarkan persidangan damai Paris tu, dia dapat melahirkan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson, iaitu sebagai asas prinsip perdamaian, iaitu ada dua perkara. Yang pertama, penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri. Yang kedua, sepadan negara berasaskan bangsa. Okey, seterusnya berlaku juga satu perjanjian ataupun termenteranya satu perjanjian Versailles. Okey, di mana Jerman bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Jerman juga perlu membayar pampasan kepada pangkatan bertiga. Okey, selain itu Jerman juga dikehendaki untuk mengehadkan saiz angkatan terteranya. Okey. Jerman juga menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada pakatan bertiga. Pakatan bertiga tu tadilah Britain, Itali, Serbia, Amerika Syarikat. Okey. Jadi kesannya telah terbentuknya satu liga bangsa-bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa. Okey. So, seterusnya adalah kesan. Okey, apa dia kesan Perang Dunia Pertama ni? Yang pertama adalah keruntuhan pemerintahan beraja. Itu adalah kesan yang pertama. Dia ada tiga kesan, okey. Okey, kesan yang pertama, keruntuhan pemerintahan beraja di Jerman, Kaiser Wilhelm II terpaksa turun tahta dan wujudnya kerajaan republik. Yang kedua, di Austria-Hungary, berakhirnya pemerintahan dinasti Habsburg dan terbentuknya negara-negara baru akibat pemberontakan. Dan dekat Rusia pula apa yang berlaku? Tumbangnya pemerintahan raja Tsar Nicholas tu. Manakala terbentuk sebuah kerajaan komunis di bawah siapa tu? Vladimir Lenin. Okey.
Jadi di Utsmaniyah pula Sultan Mehmet IV telah digulingkan. Maka terbentuklah satu Republik Turki yang diketuai oleh Mustafa Kemal Ataturk. Okey. Famous kan Mustafa Kemal Ataturk ni. Okey. Seterusnya, kesan yang kedua adalah kemunculan negara baru. Okey, disebabkan keruntuhan Austria-Hungary itu, telah munculnya satu negara baharu seperti Austria-Hungary, Czechoslovakia dan juga Yugoslavia. Okey. Dan yang kedua, berlakunya selepas berlakunya perpecahan Empayar Rusia tu, munculnya negara baru seperti Poland, Estonia, Latvia dan juga Lithuania. Okey. Dan yang ketiga, selepas berlakunya perpecahan Uthmaniyah tu, muncul negara baru seperti Lebanon, Syria dan Iraq sampailah sekarang. Okey. Dan kesan yang terakhir tentang Perang Dunia Pertama ni, iaitu kesan terhadap negara kita, di mana berlakunya kebangkitan orang Melayu telah disekat. Yang kedua, raja-raja terpaksa menandatangani perisytiharan perang yang menyokong dan taat setia kepada British. Okey. Yang ketiga, pelbagai undang-undang yang berkaitan dengan perang diluluskan oleh British. Dan yang terakhir sekali, British telah memanipulasi kemakmuran ekonomi seperti biji timah dan getah untuk membiayai operasi British dalam Perang Dunia. Maksudnya, British ni dia telah memanipulasi ekonomi negara kita. Contohnya macam biji timah dan getah. Dulu negara kita ni kaya dengan biji timah dan juga getah. Jadi British telah memanipulasi ekonomi biji timah dan getah tu untuk cover balik dia punya kerugian semasa berlakunya Perang Dunia. Okay, next. Okay, punca. Okay, yang ini kita menceritakan tentang 3.3 iaitu Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ni puncanya adalah kerana yang pertama kemunculan ideologi baharu, yang kedua ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Okey, ingat tak tadi perjanjian Versailles ni apa yang berlaku? Dia semua dan Jerman untuk membayar ganti rugi dengan apa yang telah berlaku semasa Perang Dunia yang pertama. Okey, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Okey, perang di Eropah ni bermula, okey, Perang Dunia Kedua ni bermula pada 1939 hingga 1945. Okey. Perang Dunia Pertama telah melibatkan 30 buah negara dan telah Perang Dunia Kedua telah melibatkan 30 buah negara dan telah mengorbankan hampir 75 juta nyawa. Manakala perang di Asia Pasifik dia bermula 1941 hingga 1945. Okey. Seterusnya. Okey, Perang Dunia Kedua ni Okey. Apakah faktornya? Faktor berlakunya Perang Dunia Kedua ni kan ada tiga tadi. Okey, yang pertama disebabkan kemunculan ideologi baru. Antaranya adalah fasisme dan juga nazism. Okey. Okey, yang pertama ni fasisme ni ditubuhkan di negara Itali dan pemimpinnya adalah Benito Mussolini. Apa ideologi untuk ideologi fasisme ni? Apakah ideologinya? Yang pertama, dia memberikan keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Yang kedua, percaya kepada nasionalisme yang melampau termasuk berperang bagi meningkatkan imej negara. Okey. Dan yang kedua adalah nazism. Okey. Dari mana? Kita semua tahu kan, dari Jerman. Siapa pemimpin dia? Adolf Hitler. Ini dia yang misal kecil ni kan. Okey. Apa ideologinya? Ideologinya mengagungkan bangsa Jerman dan yang kedua memulihkan nasionalisme di Jerman dengan mengetepikan perjanjian Versailles. Okey. Dan yang terakhir untuk membina semula kekuatan angkatan tentera di Jerman. Okey. Okey, seterusnya ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Okey, Jerman dia tak puas hati dengan perjanjian ni. Kenapa? Yang pertama, ia menganggap perjanjian tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negara Jerman itu sendiri. Yang kedua, Jerman telah hilang tanah jajahan. Dan yang ketiga, papasan perang yang tinggi menyebabkan Jerman mengalami kemelesetan ekonomi dan juga inflasi. Okey. Manakala Itali pula dia tidak puas hati dengan perjanjian Versailles itu adalah kerana Itali berpendapat dia tidak diberikan tanah jajahan baru seperti yang diperoleh oleh Perancis dan juga Poland. Okey. Okey, baik. So yang seterusnya, faktor yang seterusnya adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa, League of Nations. Okey. Kenapa? Sebab Liga Bangsa-Bangsa ni telah gagal menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata. Yang kedua, League of Nations ni juga telah gagal menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama yang menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan dan mengakibatkan Perang Dunia Kedua. Okey. Jadi cabaran Liga Bangsa-Bangsa selepas Perang Dunia Pertama, krisis Manchuria pada tahun 1931 hingga 1933 di mana Jepun telah menakluki Manchuria di mana ia adalah wilayah di bawah penguasaan China. Okey. Yang kedua, perjanjian pelucutan senjata iaitu pada tahun 1932 hingga 1934, Jerman telah keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa untuk memperbesar angkatan tenteranya secara terbuka. Dan yang terakhir sekali adalah krisis Hauptschach iaitu pada tahun 1935 hingga 1936. Okey, tengok pada peta ni. Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey. Okey, ini adalah antara orang kata peristiwa-peristiwa yang berlaku
yang menyebabkan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Okey. Jadi yang pertama, info. Okey. Blitzkrieg. Jerman telah menyerang dan menawan Poland serta menguasai hampir keseluruhan Eropah Barat. Okey. Okey, info apakah maksud Blitzkrieg ni? Iaitu satu serangan kilat yang menggunakan kapal terbang, kereta kebal dan juga tentera bermotosikal. Di mana Jerman ni telah serang Poland. Okey. Okey, peristiwa yang kedua di mana Jerman telah mengebom Britain melalui udara dan laut sehingga menjejaskan ekonomi Britain. Okey. So kat sekarang ni Perang Dunia Kedua ni dia bermula dengan Jerman. Okey. Okey, dia serang Britain. Yang ketiga, Itali. Okey, yang kedua, yang ketiga, Itali. Sekutu Jerman telah menyerang Perancis melalui arah selatan dan Jerman telah menyerang melalui arah utara. Okey, Itali dan Jerman ni dia adalah sekutu dengan dia ada satu pakatan. Okey, Jerman dan Itali. Jadi, dua negara ni telah menyerang Perancis. Itali telah serang Perancis dari selatan dan juga Jerman telah menyerang dari arah utara. Okey, yang terakhir sekali berlakunya Barbarossa. Okey, di mana Jerman yang telah disertai oleh Finland, Hungary dan juga Romania telah menyerang Rusia secara besar-besaran untuk menguasai seluruh Eropah. Okey. Apakah maksud operasi Barbarossa? Okey, Barbarossa ni bukan Barbossa tau. Okey, Barbarossa adalah menyerang Rusia dengan 3 juta tentera, 3,350 kereta kebal dan 2,270 kapal terbang. Betapa besarnya peperangan yang berlaku antara negara-negara Eropah ni kan. Okey. So, seterusnya, bagaimana Perang Dunia Kedua berakhir? Okey. Yang pertama, ada pelibatan kerjasama kuasa besar, iaitu kerjasama tentera bersekutu. Yang pertama, Joseph Stalin dan presiden iaitu Presiden Rusia. Dari Amerika Syarikat ada Franklin Roosevelt, okey, Presiden Amerika Syarikat, dan Perdana Menteri Britain masa itu adalah Winston Churchill. Okey, kerjasama tiga kuasa besar ni telah membuat satu keputusan politik dan ketenteraan di mana di medan perang, Amerika Syarikat telah dilantik sebagai komander tertinggi bersekutu dalam perkhidmatan tentera darat, udara dan juga laut. Okey, seterusnya, jadi ada keberkesanan strategi serangan. Okey, Perang Dunia Kedua tahun 1939 hingga 1945 ada dua kuasa juga yang telah ada terbahagi dua kuasa. Yang pertama kuasa bersekutu, yang kedua kuasa paksi. Okey. Jadi kesilapan kuasa paksi dalam operasi menawan Rusia telah mengalami kegagalan. Sebaliknya, kuasa bersekutu ni telah berjaya dalam operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Okey. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Okey, jadi berlakulah satu kegagalan operasi menawan Rusia di mana Jerman, Itali tadi tu telah gagal untuk menawan Rusia. Okey, tindakan Jerman untuk menawan Rusia telah menyebabkan ramai tentera Jerman telah terkorban. Jadi tempoh masa perang yang agak panjang telah menyebabkan Jerman kehabisan peluru, minyak dan juga makanan di mana itu telah melemahkan semangat tentera Jerman. Okey. Akhir sekali akhirnya jeneral Jerman iaitu Friedrich von Paulus mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan. Sebaliknya, mereka ni telah menyerah kalah kepada tentera Rusia di Stalingrad pada bulan Januari tahun 1943. Okey. So, kekayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Okey, ini adalah perkara-perkara yang ataupun peristiwa-peristiwa yang telah berlaku yang menyebabkan pengakhirannya Perang Dunia yang Kedua. Okey, kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Okey, tentera bersekutu tadi tu telah berjaya dalam operasi Code D-Day dengan mendarat di Normandy, Perancis dan telah berjaya memperdayakan tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat palsu berkaitan pendaratan tentera bersekutu di Calais. Okey. Jadi ini telah memudahkan tentera bersekutu tersebut memasuki Perancis dan seterusnya membebaskan Perancis dan negara Eropah Barat daripada penaklukan Jerman. Okey, pada masa yang sama Rusia pula telah menyerang Jerman dari bahagian timur. Di mana kematian Hitler iaitu pada bulan 1945 telah menyebabkan Jerman terpaksa menandatangani perjanjian menyerah kalah. Seterusnya telah menamatkan perang di Eropah. Okey. Seterusnya 3.4 iaitu Perang Dunia Kedua Asia Pasifik. Okey, kat sini dia menceritakan tentang perluasan kuasa Jepun di mana yang telah dipengaruhi oleh pembaharuan Meiji untuk membawa pemodenan Jepun sebagai negara industri dan memilik kuasa ketenteraan yang setanding dengan kuasa barat. Okey. Jadi ada tiga dasar perluasan kuasa yang berkaitan dengan pertama keperluan perindustrian, yang kedua pengaruh golongan tentera, yang ketiga Orde Baharu Asia. Apa matlamatnya untuk mengembangkan kuasa, mewujudkan kebebasan ekonomi dan juga menentang imperialisme barat. Okey, seterusnya. Okey. So itu saja untuk hari ini, perkongsian hari ini. Okey. Okey, itu saja untuk perkongsian hari ini. Kita sambung dengan question and answer. Okey, sekejap ya. Okey.
sekarang.